Serut kan gitu masuk. Bayangin dibelit-belit nang jalan ibu. Mana mau lewat kono gak? Makanya aku makunya melebar-melebar terus kan. Si aku mangkate. Oh kena ngumburi malah ngarepinnya ya. Ngumburi kulidi terus pak. Makanya aku ngeri. Aku ngeri itu. Ngeri itu. Mas, nah aku juga ngeri. Isinya aku agak aja. Ngeri, karena itulah ragu-ragu. Benernya kan, mau gue tak buka kan. Kalau tak buka pak. Kalau tak buka ngono. Supaya mungkin enggak cuma aku enggak bisa ngerasa ini loh pak. Aku bisa ngerasa. Tapi melihatnya agak ngasih semua. Ngeri dia tuh gitu bagaimana dong menampak lari waktu bibir itu makanya aku udah gemuter dengan nampak nah aku gak bisa tenang tuh memang aku muter-muter memang lo belum ngelakuin lalu kebun singkong pun di aduh tuh semangka semangka gak? Berudu ngapain ya? Perasaan dalam hatiku tadi itu perasaan enggak ada lewat sini nih. Iya benar. Enggak, kami enggak lewat situ. Ada lihat, tapi enggak lewat situ. Pulang juga enggak ke situ. Main enggak kayak gua. Main kalau terang itu terangnya. Kan, bukan gitu. Makanya aku lewat situ cepat. Itu tadi perginya tuh Bang, belasak-belasak ngambil kayak apa. Kali balik ini apa enggak jalan tuh? Kita mantok ya menembak. Itu belum masuk ke anotnya itu. Kok masuk ke alam dia tuh. Mungkin kita udah enggak sadar kali ya. Udah hilang gitu. Ya orang pandang pun enggak. Bukan kita lagi yang dipandang. Gitu. Makanya aku bilang kalau kita duduk tadi di situ. Sambil pikir. Mungkin dia enggak ini. Caranya enggak kuat. Karena kan mas tadi kan sambil tadi saya istighfar terus tuh sih dalam hati astagfirullah. Astagfirullah. Itu enggak berhenti sih. Astagfirullah. Melindungi. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Kalau itu kan makhluk Allah. Makanya kan kalau mau mewujudkan tuh ya itulah dibaca tuh. Syahadatnya dibaca dulu, baru bersyahadat baru minta tunjukkan. La ilaha illallah wujudkanlah. Ya Allah wujudkanlah makhluk Allah. La ilaha illallah wujudkanlah makhluk Allah. Yang kedua, yang pertama kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wujudkanlah makhluk Allah. Nah di situ mungkin dia merasa terganggu tadi itu ya. Terganggu dia. Yang itu yang terjadi. Ini mau nampakkan kita tadi. Ya memang mau diwujudkan. Sebenarnya tadi memang tak wujudkan. Rupanya yang nongol itu yang lain. Yang buat kan aku mau manggil dia ini. Panggil yang ada ini. Panggil rupanya yang lain malah yang kayak gitu. Kuat nih ditariknya nih, ditarik sama dia. Dia mau balikkan, maka mas langsung langsung itu mual. Takut gak kuat kan? Kemudian kok mau lari dari itu? Mas lari, habis lah kita. Anda saya Melayu. Anda saya Melayu. Aku terus mundur kan? Terus mundur sih. Ya. Tapi yang gue yang mundur. Jadi kalau nak Melayu, nak wujud benar-benar Melayu aku. Kacau yang bubar ya. Pokoknya enggak balik lah pokoknya. Aku tahan lah. Bukan sempit karena ngerti belajar ya, tekan naring gunung tadi kan jalannya semang jadi ambil guru ya mobilnya tinggal di sini ya kita jalan ke sekolah kita
lah jalan tuh mah banyak-banyak itu ada yang lari di depan lo deketin guru. Wah ini takut nih ada guru. Kenapa kok lari-lari? Nggak mau tempatkan guru ya. Kenapa tempat kok takut tuh kan tadi ya. Kanan kiri makam. Makam ini makam apa? Makam Cineri. Ya Allah yang namanya itu. Makam Cineri tuh. Iya lebih banyak tuh. Anjing gendul. Angker-angker makam kita. Iya, makam kita ini bisa. Karena dia tuh bagus bentuknya. Jadi nampak dan takut, tapi sebenarnya kalau barang ini lebih lagi.